warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, selamat siang Belover, Lost Lover, dimanapun kalian berada. Jumpa kembali dengan channel kesayang kalian, tentunya di channel Leslar Update. Siang hari ini kita akan memberikan vitamin dan info-info terbaru dan terupdate mengenai Leslar. Tapi sebelumnya jangan lupa klik komen dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate mengenai Leslar. Siang hari ini kita mendapatkan info terbaru dari akun Instagram Lesti Bilar dan Lesti Bilar Galeri. Masya Allah, benar-benar panutan calonnya Hinata ini ya, benar-benar santun dan benar-benar sopan. Setiap bertemu dengan orang yang lebih tua selalu memberikan salam dan mencium tangannya. Benar-benar calon suami idaman bagi Lesti dan tentunya bagi seluruh wanita yang ada di sini di Indonesia tentunya ya. Lihat saja gayanya ketika bertemu Raja Dangdut Roma Irama dan senior yang lainnya, selalu memberikan salam dan memberikan tangannya untuk bersalaman. Kita doakan semoga Bang Bilar selalu sehat dan selalu diberikan kesehatan baik rohani maupun jasmani sehingga bisa terus beraktivitas. Informasi kedua ya Min, pembelajaran untuk kita semua juga ya, selalu makan dan minum. Jadi kalau mau minum itu bagusnya duduk bukan berdiri, karena benar tuh kata Abah, kalau misalkan mau minum harus dalam posisi duduk biar semua pencernaannya lancar. Gitu juga dengan Dede Lesti ya, yang selalu membimbing dan mengajak Abang Bilar kalau minum dengan posisi duduk. Benar-benar dua sejoli yang saling melengkapi ya. Kita doakan semoga mereka berdua benar-benar bisa menuju halal dan bisa menjadi suami istri. Informasi yang ketiga yaitu datang dari Ayah Kejora yang mengatakan bahwa Dede Lesti lagi sakit dan Bilar mendoakan semoga Dede cepat sembuh. Jangan sakit lagi ya Dede, cepat bisa beraktif. Begitulah pesan yang disampaikan oleh Rizky Bilar buat Dede. Semoga Dede selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula. Kita doakan semoga semuanya baik-baik saja ya pemirsa, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk siang hari ini. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya ya.